Pemirsa, satu unit ponsel meledak saat dilakukan pemusnahan barang bukti tindak kejahatan oleh pihak Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam kejadian yang terekam kamera ini, Bupati Nunukan yang melakukan pemusnahan spontan kaget. Inilah detik-detik saat satu unit ponsel meledak ketika dilakukan pemusnahan oleh Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid. Ponsel yang dimusnahkan dengan cara ditusuk ini tiba-tiba meledak dan mengeluarkan asap. Kaget aja, ya, karena diajarinnya seperti itu, ternyata keluar asap. Nah, jadi itu ternyata kan harus dari sisi depannya. Tidak boleh dari sisi apa tuh belakang. Kaget aja sih. Gimana kakinya, kaget. Bu? Oh, kaki saya nggak apa-apa. Nggak kena soalnya. Cuma kaget saja, jadi spontan langsung lompat gitu. Puluhan ponsel yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti tindak kejahatan yang diamankan pihak Jaksa Negeri Kabupaten Nunukan. Tidak hanya ponsel, barang bukti lainnya seperti narkoba jenis sabu dan pakaian bekas juga turut dimusnahkan. Menang yang dilakukan oleh oknum di kita sendiri, supaya jangan sampai kita memberikan ruang atau waktu jadi tidak pidana ini terulang lagi di aparat penegak hukum. Ini kan ada narkotikanya sedikit banyaknya 76 perkara atau 14. Ini kan kalau tidak segera dimusnahkan kan akan memberikan ruang, akan memberikan waktu pada pihak kami sendiri, tidak tertutup kemungkinan kan gitu. Adapun barang bukti tersebut terdiri dari 118 perkara dengan rincian 76 perkara narkoba, 26 perkara tindak pidana umum lainnya, dan 16 perkara orang dan harta benda periode November 2022 hingga Maret 2023. Pemusnahan terhadap barang bukti merupakan kewajiban dari kejaksaan dalam melaksanakan amar putusan pengadilan negeri yang mana barang bukti merupakan salah satu objek eksekusi sehingga harus dimusnahkan. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Devi Novelina, Nusantara TV melaporkan.